Welcome to video Odan YouTube channel. Tolong bantu SUBCREB dan tonton video sampai habis, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kami sekeluarga sedang jalan-jalan menuju ke kebun buah di daerah Banjarbaru arah ke Kiram dekat dengan pemandian janda beranak 3 di wilayah Aranway Cempaka Banjarbaru. Pemandangan sore hari di sini kebetulan cerah dan sangat memanjakan mata. Tidak terasa kami sudah sampai di lokasi perkebunan. Para bocil-bocil mulai berlarian dengan riang dan gembira. Rombongan bocil yang dipimpin langsung kepala geng mereka, yaitu Mbak Alika yang menggunakan baju merah. Di perkebunan ini terdapat banyak kebun buah-buahan yang sudah tidak asing lagi bagi kita masyarakat Indonesia, misalnya buah belimbing, nanas, kelengkeng, dan lain-lain. Dan yang menjadi buah andalan di perkebunan ini adalah jambu kristal dan pepaya California. Yang menjadi target utama kami sore hari ini adalah buah jambu kristal yang sedang viral baru-baru ini. Halo guys. Hai guys, hari ini aku di kebun jambu. Ya, nanti kalian lihat aja. Di kebun ini pohon jambu kristalnya sangat luas. Di sini kita dibolehkan memetik langsung atau memilih langsung jambu kristal yang kita inginkan. Bahkan kita diperbolehkan menyicipi langsung buah segar dari pohonnya. Thank you.
Sangat menyenangkan bukan? Keseruannya bocil-bocil memetik buah segar langsung dari kebunnya, sangat menggembirakan, sangat cocok untuk membawa keluarga healing-healing di alam pedesaan sambil memetik buah kesukaan. Untuk sedikit melupakan kerasnya kota. Setelah kita merasa cukup, buah yang kita petik kita bawa ke tempat penimbangan untuk ditimbang dan kita bayar. Untuk harga buah di sini relatif murah dibandingkan kita membeli di toko buah. Seorang bocil bertopi kuning ini bernama Aska, dia sangat berkeinginan belajar menanam pohon jambu kristal. Bocil satu ini memang terlihat aktif dan antusias diajak berkebun. Dan inilah dia kepala geng bocil bernama Alika yang selalu memberi arahan kepada anggota gengnya.
Ini adalah bapak dan ibu pemilik atau orang yang menjaga perkebunan ini. Beliau sedang mempersiapkan buah yang ingin ditimbang. Buah yang sedikit membusuk tidak akan ikut ditimbang. Jika kita berkenan, buah yang sedikit cacat boleh kita bawa pulang. Sambil menunggu buah yang kita petik ditimbang, kita boleh sambil mencicipi buah yang kita petik tadi. Akhirnya buah sudah disortir dan ditimbang. Seperti biasa, Pak Haji sebagai donatur utama keluarga kami membayarnya. Semoga Pak Haji beserta keluarga selalu dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan keselamatan dan kesehatan. Terima kasih sudah menonton video Odan. Semoga teman-teman semua berkenan untuk menekan tombol merah, like, and share. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berkat-Nya kita diberikan kesempatan menikmati keindahan segala ciptaannya. Setiap kali kamu merenungi keajaiban alam semesta, kamu akan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, syukuri, nikmati, ikhlaskan, dan tetaplah tersenyum, tetap bahagia. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video Odan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.